Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Selain dikenal sebagai legenda hidup dan Raja Dangdut Haji Rhoma Irama, juga dikenal sebagai sang penakluk wanita. Terbukti sejumlah wanita cantik blasteran, selebritas, mualaf hingga daun muda sanggup ia pikat menjadi istrinya sampai-sampai terpaut usia hingga 38 tahun. Siapa saja wanita yang pernah menghangatkan hari-hari sang satria bergitar ini? Belum lama ini, legenda dangdut Rhoma Irama berhasil menghebohkan publik dengan memperkenalkan putri bungsunya yang bernama Tamara Salsyabila Janatea, gadis cantik berparas blasteran timur. Diketahui setidaknya ada 7 wanita yang dikabarkan pernah dinikahi oleh Rhoma Irama. Tak heran jika publik mempertanyakan siapa ibunda dari Tamara yang baru diperkenalkan tersebut. Lantas siapa saja 7 wanita yang pernah dinikahi Rhoma Irama itu? 1. Titik. Sosok pertama yang dikabarkan menjadi istri pertama pentolan grup Soneta ini adalah wanita yang bernama Titik. Istri pertama Bang Haji ini cukup misterius sebab tidak diketahui pasti siapa sosok Titik sebenarnya, termasuk wajahnya yang tak terpublikasi media. Dari informasi yang dihimpun, pernikahan Bang Rhoma dan Titik hanya berlangsung seumur jagung atau cuma selama 9 bulan tanpa memiliki anak. 2. Veronica Agustina. Saat masih dalam proses perceraian dengan Titik, Bang Rhoma sudah tancap gas menjalin hubungan dengan Veronica. Mereka kali pertama bertemu saat Rhoma manggung di Lampung. Veronica didapuk menjadi keibu artis yang mengiringi konser Sang Raja Dangdut. Sejak saat itulah mereka mulai akrab dan pada tahun 1972 keduanya resmi menikah. Veronica yang mulanya non-muslim menjadi mualaf dan berganti nama menjadi Masyitoh. Dari pernikahan tersebut, mereka dianugerahi 3 buah hati yakni Debbie Vera Masari, Bakri Rhoma Irama, dan Romy. Namun pada tahun 1985 pemeran film berkelana itu resmi bercerai dengan Veronica pada bulan Mei 1998. 3. Rika Rahim. Sama persis dengan kisah Veronica alias Masyitoh, Bang Haji Rhoma kembali menjalin kasih dengan seorang aktris cantik non-muslimah Rika Rahim. Raja Dangdut ini kemudian menikahi Rika tahun 1984 dan Rhoma Irama berpoligami dan menduakan Veronica. Sepertinya hubungan mereka terjalin karena cinlok sebab mereka bersama Rhoma ketika beradu akting dalam beberapa film diantaranya Melodi Cinta, Badai di Awal Bahagia, Camelia, Cinta Segitiga Pengabdian, Pengorbanan, dan Satria Bergitar. Sama dengan status duda Bang Rhoma Irama, Rika juga adalah janda yang bercerai dari suaminya pada tahun 1982. Rika Rahim masih bertahan hingga kini sebagai istri sah Sang Raja Dangdut selama 36 tahun. 4. Marwah Ali. Sementara masih menjadi suami sah, Rika Rahim Rhoma tak bosan-bosannya berpoligami. Kali ini ia menikah dengan seorang wanita berdarah timur tengah bernama Marwah Ali. Pernikahan ini pada awalnya berhasil dirahasiakan. Media baru berhasil mengendus poligami ini pada tahun 1991. Waktu itu buah perkawinan mereka yakni Ridho Rhoma telah berusia 2 tahun. Selain Ridho, mereka juga dikaruniai seorang putri bernama Nazila, tapi tidak diketahui jelas bagaimana persisnya hubungan Marwah Ali dan Rhoma Irama saat ini. Sebab Haji Rhoma selalu mengelak. Membicarakan tentang ibunda Ridho Irama tersebut. 5. Ayu Soraya. Pada tahun 2002 baru terendus kabar jika Bang Haji sudah menikahi pedangdut Ayu Soraya. Mereka disebut telah menikah secara siri tahun 1996, kemudian pada tahun 2010 anak Ayu Soraya bernama Noval diberitakan mengaku sebagai salah satu anak Rhoma Irama. Noval curhat karena merasa dibedakan dari anak-anak Rhoma lainnya, ia mencontoh Ridho Rhoma. Menurut Noval, pelantun lagu Menunggu itu diakui sebagai anaknya Rhoma Irama.
Ridho juga mendapat koneksi, serta kemudahan berkarir menjadi pedangdut. Namun ketika dikonfirmasi sang ibu Ayu Soraya malah membantah soal status Noval sebagai anak Roma. Di samping itu Roma juga membantahnya. 6. Gita Andini Saputri. Makin tua makin jadi makin berumur makin menggoda, mungkin hal itu pantas disematkan pada sosok Bang Roma. Pada usia 52 tahun, ia berhasil menaklukkan daun muda 19 tahun gadis bernama Gita Andini Saputri. Wanita itu dinikahinya pada tahun 1998, namun media baru mengetahui kabar tersebut pada tahun 2002. Dari perkawinan tersebut, Roma dan Gita dikaruniai sepasang putra dan putri bernama Adam Givari dan Tamara Syasha. Adam Givari belakangan dikenal sebagai seorang dalang cilik. Tidak diketahui apakah Roma dan istri mudanya ini telah berpisah atau masih bersama, sebab media hanya selalu mengkonfirmasi jika hanya Rika Rahim yang kini menjadi istri satu-satunya sang raja dangdut. 7. Angel Lelga. Wanita terakhir yang dikonfirmasi menjadi istri Roma Irama adalah selebritas dan pengusaha Angel Lelga. Mantan istri Vicky Prasetyo itu disebutkan menjadi istri siri pada tahun 2003. Ketika dinikahi Angel Lelga sedang ranum-ranumnya di usia 18 tahun, sayangnya pernikahan itu tak mendapat lampu hijau dari orang tua Angel Lelga. Status pernikahan siri tersebut diketahui saat keduanya tertangkap basah berada dalam satu apartemen. Sempat menampik pernikahan tersebut, belakangan Roma Irama mengakui pernikahan tersebut, tapi anehnya di saat bersamaan ia juga mengucapkan talak cerai. Hal itu membuat Angel Lelga tak habis pikir. Meski pernikahannya hanya seumur jagung, Angel mengakui jika ia mendapat banyak pelajaran dan hikmah dari sosok Bang Haji, dan tanpa Bang Haji mungkin saja Angel Lelga tak akan menemui nasib berkarir di dunia selebritas dan menjadi pengusaha yang membuatnya kaya raya. Dikenal juga sebagai seorang pendakwah Roma Irama, sepertinya ingin menjalin hubungan halal dengan berpoligami dibanding berselingkuh, seperti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menikah dengan 13 janda termasuk istri pertama Siti Khadijah, setelah Khadijah tutup usia barulah baginda Nabi menikahi 11 janda dan seorang gadis. Menurut kalian, apakah Bang Haji telah mengikuti sunnah Nabi dan telah bersikap adil? Tulis pendapatmu ya di kolom bawah sana ya sobat. Jangan klik like dan share, terima kasih. Dan sampai jumpa. Hai-hai wanita yang pernah dinikahi Roma Irama itu. Nah sobat sudut, tadi adalah artis wanita yang pernah dinikahi Roma Irama sang raja dangdut. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.